Yes, welcome back again to Class Invest teman-teman. Thank you sudah pantengin terus dari video-video Class Invest ya, dan selalu berinvestasi jangka panjang dan pastikan kalian hold koin-koin yang kalian tahu masa depannya dan projectnya teman-teman. Jadi keep cuan, keep hold, keep invest. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan tentang analisa saya tentang VeChain ya. Ini adalah kesempatan opportunity to buy buat kalian yang memang sudah sangkut di harga atas atau kalian baru mau beli di harga bawah ini. Di kesempatan untuk kalian untuk berinvestasi pada VeChain karena secara technical analisa dia sangat mendukung di key level supportnya teman-teman. Nanti kita akan lihat sekarang di trading view ya seperti biasa. Teman-teman, sekarang kalian bisa lihat di trading view ya, seperti biasa di trading view saya gambarkan sebuah resisten ya di harga 0,14 ini, sekitaran 0,14, dan di support di 0,09 sekitar ini, dan supportnya yang paling dalam di 0,07 US dollar teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, kenapa saya gambarkan tiga sebuah resisten dan support ya, karena memang harga di support ini memang menembus di sini ya teman-teman, dan ini merupakan juga sebuah key level. Dan kenapa saya buatkan sebuah support di sini, dan saya bisa bilang kalau ini support terpenting juga karena memang beberapa pantulan terjadi di area support ini teman-teman. Kalau kalian lihat di sini di sini beberapa pantulan terjadi ya teman-teman, seperti di area sini, di area sini, dan di area sini, dan di area sini. Beberapa support memantul itu diindikasikan jadi support ini adalah support kuat teman-teman ya. Kita lihat sini juga didukung dengan trendline support. Apa itu trendline support? Kalian bisa lihat sini, ini ada saya buatkan sebuah trendline ya, karena harga memantul di trendline ini teman-teman ya. Dan sekarang merupakan harga opportunity to buy ya, untuk kalian yang memang berinvestasi pada VeChain. Jadi kalian yang membeli di harga pucuk bisa melakukan share kembali di harga key level support ini ya teman-teman ya, di 0,09 0,10 ini opportunity to buy ya teman-teman ya. Jadi secara 4 jam ini memang harga terbaik untuk melakukan pembelian ya teman-teman. Dan kita lihat di sini secara garis 4 jam sudah saya gambarkan, ini membentuk sebuah symmetrical triangle teman-teman ya, ini membentuk sebuah symmetrical triangle teman-teman, dan dia memang harga berusaha untuk naik merangkak mengikuti garis trendline supportnya ya teman-teman ya. Nah, untuk pembelian di arah sini itu sangat bagus sekali teman, kalau kalian ingin menyerap atau buy pertama kali untuk VeChain ya. Jadi target selanjutnya adalah di next resisten di atasnya ya, di 0,13 sampai 0,14 US dollar teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin serok atau pembelian, ini merupakan harga terbaik teman-teman ya, untuk melakukan penyerokan atau buy untuk pertama kali di VeChain. Dan selanjutnya kita lihat di satu hari ya, time frame satu hari sama teman-teman. Jadi dia masih membentuk symmetrical triangle teman-teman, dan harga memang cenderung naik ya teman-teman. Kok bisa? Ya saya tunjukin, kalau saya bisa gambarkan sini memang kan kecenderungan memang gini ya teman-teman ya. Jadi semoga dia bisa naik teman-teman. Ini menunjukkan tren yang sangat baik teman-teman untuk buy, dan ini merupakan pergerakan yang sangat baik karena memang pergerakannya rapi mengikuti trendline supportnya teman-teman. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, bahwa ini kesempatan opportunity to buy. Keep hold, keep join, keep invest, and see you.